in our lives. So be proud of this, proud of this is your brand. Tujuan Tuhan ciptakan kita. Seringkali kita berpikir tujuan kita dalam hidup kita ini seperti apa. Pada kita nggak pernah bertanya, harus tahu dan harus kita lihat itu Alkitab sendiri. Sama seperti tanggal di mana Allah ada, kesempatan itu hilang pada saat Gunung Sinai dan Tuhan memiliki kerinduan. Harta pertama yang dia berikan adalah kepada kita adalah identity. So that's why we have a family name. Oh, akhirnya playing victim, mencari kesalahan kepada orang lain terus. Dan akhirnya dia pernah bisa merusak kepadanya Bapa. Iblis nggak pernah merusak firman, nggak pernah bisa merusak firman Tuhan. Itu sebabnya yang dia bisa lakukan adalah dia melakukan, dia biasanya menirunya, melakukan imitasi dan menurunkan nilainya. Dan akhirnya papa saya didrive dengan keras sekali, dan akhirnya keras sekali, dan itu membentuk saya. Setiap kali papa saya ajarin saya, kamu harus berhasil, harus berhasil, harus berhasil, harus berhasil. Saya nggak layak, saya ini udah lakukan dosa, ini saya telanjang loh, saya ini najis. Lalu rasa malu itu tuh, dosa itu juga memberikan rasa bersalah. Saya ini udah lakukan dosa kak, wah Neil, dan saya ini udah, dan saya ini taat terus menerus dalam keadaan apapun. Taat itu nggak peduli saudara lagi dapat apa yang saudara mau. Taat itu gak peduli saudara dapat apa enggak, dijawab apa enggak doanya. Aku sayang kamu nah, meski kamu pun lemah, bahkan dalam kelemahanku pun aku tetap mengasihimu. Kamu disayang, even you're not perfect, kamu tetap disayang. So if you are the anak bungsu maupun anak sulung itu, come on. I belong to you. Come on, tell him. Tell him. Papa. Kerabat atau hubungan yang sangat dekat itu keintiman. Keintiman berasal dari kata intim. Keakraban atau hubungan yang sangat-sangat dekat. Wow, itu luar biasa sekali. Nah, keselamatan itu bukan hanya sekedar masuk, oke? Saya sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan selesai. Saya tahu itu tidak seperti itu. Tuhan, penyatuan dengan Tuhan, sampai pikirannya, sampai hatinya, sampai apapun yang ada dalam kedalaman hatinya, sampai perkataannya menjadi perkataan kita, sampai pikirannya, sampai segala sesuatu tentang hidupnya itu menjadi hidupnya kita. Itu yang biasanya hati dalam ruang itu, jadi yang pakai perasaan, yang bisa ngerasa. Gak audible, gak selalu audible, dan biasanya aku sendiri belum pernah sih dengan audible, aku sendiri tuh baru yang dengari suara. Tapi hati. Tapi kalau mau ditanya secara jujur gitu, sebenarnya apa sih yang menempati hal yang paling utama di dalam kita tertinggal sama dia, kita menyaksikan, kita menikmati, kita menatap, kita menanti-nantikan dia terus gitu. Dan inilah yang Daud alami. Itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi busa dan berkata kepada yang lain, oh Tuhan sayang sama kita, tapi ini masa dimana kita akan mulai meresponi terus apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang menjadi panggilannya Tuhan, apa yang Tuhan rindukan gitu. Waktu kita bilang sayang sama saudara yang mempercayakan kehidupannya secara total sama Tuhan, mungkin ini bisa boleh jadi satu perenungan buat setiap kita. Seberapa besarkah kita mengasihi Tuhan? Seberapa jauhkah? Itu Maria ini dia nggak pakai ditanya, dia datang sendiri dengan willingness-nya dan dia kasih semuanya. Seberapa teman-teman membayangkan seberapa dia percaya sama Tuhan, seberapa dia begitu percaya sama pribadi ini, sama that one is all. Seperti Tuhan kasih seluruh hidupnya buat kita, seperti Tuhan lakuin apapun buat hidup kita,
apa yang menjadi, seberapa kamu mau melakukan hal yang sama sama Tuhan, seberapa kamu mau kasih hidup kamu sama Tuhan. Karena aku percaya seberapa pengorbanan yang kita lakukan sama Tuhan itu gak akan bisa menyalahi hidupku masuk dalam.